Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama guys Din Madura. Din Madura Project dari sini. Oke, di video kali ini, si Roxy kotor banget guys. Nah, dari malam ada emergency, jadi harus berwiri di motor seperti ini. Dan hari ini mau nyuci motor gitu guys, karena kotor banget ini guys. Seperti kondisinya. Oke, semalam pernah coba ngetes berponcengan itu masih tembus 100-an guys ya, karena posisi hujan dingin, licin juga, ngeri-ngeri sedap ya guys. Itu pokoknya enak banget. Waktu kemarin siang itu saya tes itu tembus 110 km per jam guys, itu masih power, masih nambah, tapi keburu jalannya habis. Sepertinya ini aerox ini powernya itu berjalan ya guys ya. Jadi motor ini sebenarnya powernya tuh di atas ya, mid hack ya, awal tuh kurang ya, kurang. Jadi di RPM 6000 ada VVA ya, makin beringas. Jadi powernya tuh nggak kurang gitu, tapi jujur sih untuk tarikan awal tuh kurang, ngedrop banget. Jadi mau nggak mau tuh harus di apa ya, harus pintar-pintar main gas RPM ya. Dan tapi untuk perjalanannya lumayan mantap ya, dibandingkan tapi suaranya agak lebih kasar ya mesinnya, mungkin karakter dari motor overstroke ya, jadi seperti itu. Tapi untuk cukup lumayan boros juga bensinnya guys ya. Ini tinggal 2 baris guys, dari malam bawa ke sore, itu kui sore ya tuh. Ajab juga guys, habis 2 batang. Jadi untuk posisi BBM itu cukup boros, tapi ya overall sih sesuai lah dengan powernya. Oke, see you next time, bye bye. Mungkin video berikutnya aja guys.